nonton. Pernah. Siapa yang bawain acara? Windes. Siapa yang bawain acara? Kita bahas acara orang lain atau bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang. Kenapa harus semua ditanya sih? Namanya kan interview. Oh ini namanya interview ya? Si gile mambu. Gini ya, idol tuh ya, mulutnya gak terlatih ya? Oh harus terlatih, kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu kan. Kamu gak PR trained? Oh, emang kamu PR trained ya? Enggak lah, karena aku bukan idol. Emang kalau gak idol gak harus PR trained, tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya ya idol, idola. Itu hanya julukan coy, kita nih manusia biasa. Sama contoh, presiden juga julukannya presiden, iya, tapi itu kan manusia. Pekerjaan. Iya, lalu aku harus apa? Bekerja. Apa sih? Sebagai idol. Waduh katanya Nisha di sini kamu masih ada banyak iya, acara. Iya, akhirnya yaudah ya, makasih ya. Iya. Udah kan? Udah. Gue udah boleh pergi. Jangan, belum puasnya. Boleh, silakan. Makasih Nisha. Boleh. Kok gak ditahan sih, gue cuma pengen ditahan ke dalam. Mau closing gak? Kamu yang closing? Gak. Oke, selamat berkasih, terima kasih sudah menonton ini. Tidak ada bobotnya, udah dari sini. Baru kali ini lagi? Tai. Iya. Sudah. Jangan. Upcoming events kita mungkin ada, jangan lupa nonton aku di, apa, kalau ada... Konser tunggal. Terlalu banyak sih kalau disebutin, jadi kayak ntar lihat update-nya di Instagram aku aja. Kasih ya Keisha udah datang. Iya, nggak lagi deh kayaknya. Kasih ya.